Pemirsa, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-53 tahun 2017, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan melaunching Germas, yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Di mana sebagai bentuk kampanye Germas kali ini ditandai dengan digelarnya Parade Kesehatan Busana Buah dan Sayur yang diikuti oleh ribuan peserta. Yang terbaik dan ku cintai, satukan semangat Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan menggelar launching Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS yang dipusatkan di Stadion Brawijaya Kediri, di mana kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-53 tahun 2017. Kegiatan ini pun diikuti oleh ribuan masyarakat baik dari kelompok pelajar, kelurahan maupun kader kesehatan yang ada di Kota Kediri. Sosok inspiratif dan juga kreatif, kau ajarkan kami cara hidup positif. Jiwa sederhana dan apa adanya, tak pernah merasa kau begitu istimewa. Sama ketulusanmu kau telah buktikan, I know you will do it all the good thing dan teruskan. I believe, ku percaya I believe, kau akan membangun kota ini tanpa korupsi. Yo ayo, majulah kotaku. Yo ayo, raihlah prestasi bersama Masa Bubakar. Sejak pagi, ribuan masyarakat ini telah bersiap untuk mengikuti launching GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tahun 2017. Raihlah prestasi bersama Masa Bubakar. Sebelum acara inti dimulai, terlebih dahulu juga ditampilkan senam Maumere dengan ciri khas gerakannya yang memutar dan naik turun yang semakin menambah semangat. Masa Bubakar bersama Masa Bubakar. Mere dagare kota ini dan di song leru ele pinta. Mau mere dagare kota ini di song leru ele pinta. La le le lu si la so. Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu 10 Desember 2017 ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Wakil Wali Kota Kediri Lili Muhibah, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Perwakilan Forkopimda, Asisten Pemerintah dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, serta tamu undangan lain. Dr. Fauzan Adima selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dalam sambutannya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya acara launching GERMAS tahun 2017 kali ini. Oleh karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo sudah membuat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Parade kesehatan pagi ini berjumlah 88 kontingen terdiri dari kelurahan,
institusi pendidikan, rumah sakit, puskesmas, lintas sektoral, organisasi profesi kesehatan, laboratorium, dan organisasi masyarakat. Kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, kami sampaikan banyak terima kasih karena kesehatan telah menjadi program prioritas dan selalu mendukung keberhasilan program kesehatan. Oleh karena itu, marilah kita pertahankan dan lanjutkan agar program kesehatan tetap berkelanjutan dan berkesinambungan. Kepada seluruh kader kesehatan dan insan kesehatan, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kepada seluruh peserta, juga kami ucapkan terima kasih. Pesertanya ini sudah mulai dandan mulai jam 3 pagi, Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini serta seluruh panitia, kami ucapkan terima kasih. Semoga semua menjadi amal ibadah untuk kita semua. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS telah disosialisasikan jauh-jauh hari oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri melalui kader-kader kesehatan yang ada di kelurahan, sehingga kegiatan hari ini pun dapat terlaksana dengan lancar. Ya, kita sosialisasinya dengan melibatkan kader kesehatan. Dari kader kesehatan yang ada di kelurahan itu yang kita gerakan karena mereka berpotensi. Alhamdulillah semuanya mendukung, semua mensupport sehingga wacana kegiatan pagi ini. Baru kali ini kan kita apelkan di sini semuanya, kita pengen tahu dan kita titip pesan kepada mereka bahwa kesehatan itu adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah. Makanya saya titip pesan kepada para kader bahwa mereka harus bisa juga memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Kota Kediri. Nah tentu ini akan lebih mudah jika kita bergeraknya bersama-sama, baik Dinas Kesehatan, pemerintah dalam hal ini, dan seluruh masyarakat Kota Kediri. Nah kami terus berkomunikasi dengan para kader akhir-akhir ini. Mungkin 2 tahun ini terus kami komunikasi dengan kader, baik pertemuan-pertemuan dalam pemberian honor, terus kami berikan informasi-informasi tambahan supaya mereka terus bisa mengedukasi masyarakat. Dan saat ini di posyandu-posyandu, karena mereka sudah terkoneksi dengan Prodamas, rata-rata sudah terkoneksi dengan Prodamas, maka posyandu-posyandu di kota pun saat ini juga kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang lalu-lalu gitu ya. Baik posyandu balita maupun posyandu lansia. Di posyandu lansia sekarang rata-rata sudah bisa cek asam urat, kolesterol, darah. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam sambutannya juga menyampaikan 10 indikator gerakan masyarakat hidup sehat. Di antaranya adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, hingga aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Meskipun sulit, namun tetap ku jalani. Dan tak akan pernah letih mencoba. Wali Kota yang akrab disapa dengan Mas Abu ini pun mengajak masyarakat Kota Kediri untuk bersama-sama menerapkan 10 indikator GERMAS tersebut. Dan terus berjuang, semua kulaku. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya hanya titip pesan satu. Titip pesannya ada 10. Ini adalah indikator yang harus kita lakukan bersama-sama. Tidak boleh hanya pemerintah saja yang melakukan, tapi seluruh kader, seluruh masyarakat harus melakukan. Yang pertama adalah persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Ya, jadi kalau babaran, tolong harus ada pendamping dari
apa namanya dari tenaga kesehatan. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif untuk bayi hingga usia 6 bulan. Yang ketiga, penimbangan balita teratur setiap bulan. Berikutnya adalah penggunaan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, pemberantasan sarang nyamuk. Berikutnya adalah makan sayur dan buah setiap hari, ya. Alhamdulillah di Kota Kediri makannya nasi tumpang dan nasi pecel setiap hari. Betul nggak? Itu yang membuat kita sehat semuanya. Yang ke-10. Yang ke-9, aktivitas fisik setiap hari. Setiap hari saya minta tolong, ayo gerak, jangan naik motor, jangan naik becak saja. Geraklah jalan-jalan biar badannya singset langsing. Kita yang berikutnya, tidak merokok di dalam rumah. Setuju? Nah, tidak boleh merokok di dalam rumah. Ini biasanya Pak Kepala Dinas ini merokoknya di dalam rumah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat, sukses selalu. Mudah-mudahan seluruh kader kesehatan di Kota Kediri selalu diberikan kesuksesan untuk melayani seluruh masyarakat yang ada di Kota Kediri. Panjenengan siap bantu saya? Siap. Siap ya? Kita jadikan Kota Kediri kota yang sehat, kota yang nyaman, kota yang pendidikannya baik. Setuju? Berjuang, berjuang, dan terus berjuang. Semua kulakukan. Launching gerakan masyarakat hidup sehat ini ditandai dengan pelepasan burung merpati dan balon ke udara yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri bersama Forkopimda Kota Kediri. Korbankan demi Kota Kediri tercinta. Yeah. 3, 2, 1, lepas. Tepuk tangannya mana? Dengan dilepaskannya merpati dan juga balon ke udara, maka secara resmi pada pagi hari ini telah di-launching gerakan masyarakat hidup sehat oleh Wali Kota Kediri di Kota Kediri. Gapai mimpi untuk membangun negeri, oh yeah. Meskipun sulit, namun tetap ku jalani. Usai meresmikan gerakan masyarakat hidup sehat, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberangkatkan para peserta parade kesehatan, busana, buah, dan sayur. Semua ku lakukan, semua ku korbankan demi Kota Kediri tercinta. Berjuang, berjuang, dan terus berjuang. Ya, jadi memang betul Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota ada 10 indikator. Misalnya makan buah dan sayur, tidak merokok, lah semua tema itu ditampilkan di parade ini untuk sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya nanti semua masyarakat mulai dari bayi dapat ASI eksklusif sampai ke yang orang tua pun beraktivitas sehingga nanti mereka menjadi manusia-manusia yang sehat jauh dari penyakit. Berjuang, berjuang. Parade kesehatan busana buah dan sayur ini mengambil start dari Stadion Brawijaya dan finish di Balai Kota Kediri. Kota Kediri tercinta. Berjuang, berjuang, dan terus berjuang. Semua ku lakukan, semua ku korbankan demi Kota Kediri tercinta. Yeah. Kegiatan ini pun diikuti sebanyak 88 kontingen yang terdiri dari kelurahan, institusi pendidikan, rumah sakit, puskesmas, lintas sektoral, organisasi profesi kesehatan, laboratorium, serta organisasi masyarakat yang ada di Kota Kediri. Berjuang, berjuang,
dan terus berjuang. Semua ku lakukan, semua ku korbankan demi kota. Kalau peserta totalnya ada 88 kontingen, masing-masing kontingen ada 10 orang, jadi sekitar 860 orang. Seperti inilah kemeriahan Parade Kesehatan Busana Buah dan Sayur yang merupakan bentuk kampanye dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS yang baru saja di-launching dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-53 tahun 2017. Para peserta parade cukup inovatif dan kreatif menghias kostumnya dengan kombinasi buah dan sayuran. Demikian pula, topi dan penutup kepala yang dihias dengan aneka buah dan sayuran. Dalam kegiatan ini, banyak sayuran dan buah-buahan yang digunakan. Misalnya saja adalah sayur sawi, kacang panjang, terong, bawang pre, serta kombinasi buah-buahan seperti buah jeruk, rambutan, dan lain sebagainya. Perlu diketahui pemirsa bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kota Kediri meningkat menjadi 76,33. Ini semua tidak lepas dari semakin baiknya pelayanan di sektor kesehatan dan berkat kerjasama dari kader-kader kesehatan di Kota Kediri. Peserta pun tampak antusias dan menyambut baik kegiatan kali ini. Dari es eksklusif, jadinya sayur-sayuran yang bisa menghasilkan es eksklusif. Ya. Supaya ibu-ibu atau mama muda stop untuk kasih formula dan segera menyusui anaknya selama 6 bulan. Temanya jamban, jadi tiap rumah harus punya jamban untuk kesehatan. Ya dari kelurahan ke RT-RT, RW, nah, sambutannya cukup baik dari ibu-ibu.
Setelah di-launching gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri pun berharap masyarakat dapat menerapkan pola hidup sehat. Targetnya gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini bisa membumi lah, bisa dilaksanakan. Jadi kami hanya mensosialisasikan masyarakat yang mengambil sehingga nanti semuanya melaksanakan gerakan untuk hidup sehat. Dengan di-launchingnya Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Kediri ini, diharapkan para kader kesehatan terus mengedukasi masyarakat untuk selalu hidup sehat, sehingga bersama-sama mampu mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang semakin sehat. Ya, kepada seluruh masyarakat Kota Kediri, pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, mari kita galakkan gerakan masyarakat hidup sehat ini agar badan kita, jiwa kita sehat semua, dijauhkan dari penyakit sehingga kita menjadi manusia yang produktif dan akhirnya kita menjadi masyarakat yang sejahtera. Ya pemirsa, seperti itulah berlangsungnya launching Germas dan Parade Kesehatan Busana Buah dan Sayur dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-53 tahun 2017. Masyarakat Kota Kediri diharapkan untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, karena menurut pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Juga kota santri, Kediri kota